Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ni aku akan kongsikan pasal badi mayat. Kisah seram pasal terkena badi mayat. Okay, macam-macam lah kita pernah siapa yang pernah dengar pasal badi mayat ni. Orang dulu-dulu cakap kalau nak elok daripada terkena badi mayat, selepas kita ziarah jenazah dan jenazah kebumikan apa, kita balik tu kita kena terus mandi dan tukar baju, sebab badi mayat ni selalu terkena pada orang-orang yang lemah, orang yang emosi dia mudah terganggu lah, sebab orang macam ni selalu mudahlah terkena badi mayat. Cerita dia macam ni. Benda ni terjadi pada adik perempuan daripada seorang lelaki. Adik dia ni masa tu pergi ziarah makcik dia yang meninggal dunia. First dapat berita tu, dia terkejut jugalah. Dia terkejut jugalah sebab dia memang rapat sangat-sangat dengan makcik dia. Jadi bila dah tahu apa semua tu, terkuih dia pergi ziarah makcik dia. Dalam perjalanan tu, nak pergi ziarah tu, dia menangis dah tersosok kan. Sebab terlampau nangis sampai dah sampai kubur, dia terus pingsan bila dia nampak jenazah makcik dia. Lepas tu si abang ni pun bawa lah ke tepi kan, dah jenazah masuk dalam liang lahat dah. Bawa lah adik dia ni masuklah dalam kereta, bagi kena aircon apa semua, bagi minum air, buka suruh-suruh, dah bagi dia sedak apa semua. Lepas tu bila dah sedak kan, adik dia ni mula nangis sambil duk sebut nama makcik dia. Dah sampai rumah, sebab macam dia duk sebut nama makcik dia berkali-kali. Bila dah sampai rumah, adik dia termenung je, macam ada satu kali ni semua ahli keluarga dia dah tidur, cuma tinggal si abang ni je tak tidur. Dia duduk kat ruang tamu. Masa tu dalam pukul 1 pagi tu duduk main game kan. Lepas tu bila dah dia mula nak tidur, dia tiba-tiba lalu depan bilik adik dia. Tiba-tiba dia terlihat adik dia yang tadi tu sedang, orang cakap macam duduk kat hujung katil sambil duduk mendongok ke atas, macam sambil duduk jelih ke lidah macam tu kan. So bila dia nampak adik dia macam berkelakuan pelik kan, dia pun macam cuba banyak kali jugalah dia hentak pintu tu bagi adik dia sedap. Tapi adik dia macam tak ada reaksi. Orang kata apa? Reaksi apa-apa pun lah. Jadi mak dia macam bila dengar macam tu, mak dia pun keluar lah bilik. Macam ayah dia pun tiba-tiba terbangun lah sebab dengar kan. Bising je. So, dia cakap lah si abang ni nama dia An lah. Awak bising-bising cakap kan. Si An ni pun cakap lah kat mak dia, mak tengok adik. Kan? Lepas tu dia suruh mak dia tengok adik dia yang berkelakuan pelik tu. Tiba-tiba buat bunyi tau. Buat bunyi suara yang garau, menakutkan kan. Lepas tu masa mak dia nampak adik dia macam tu, mak dia mengucap banyak kali jugalah. Sebab lepas tu dia terus panggil lah ayah dia, suami dia tu, untuk tengok keadaan adik dia. Jadi ayah dia pun macam masuk bilik adik. Ya Allah, kenapa dengan adik ni? Ayah dia cakap macam tu lah. So ayah dia macam duk tegak lah banyak kali juga, tapi dia still keadaan dia yang sama juga. Jadi mak ayah dia macam dah tak tahu nak buat apa. Terus mak dia ni, bila si abang ni macam tak apalah main abang tengok pasal, mak dia halang jangan dekat dengan adik. Jadi
Mak dia pun buat keputusan suruh lah ayah dia tu call kawan kepada ayah dia. Tak minta tolong sebab kawan ayah dia banyak macam banyak lah tolong keluarga family dia pun ni kan. Jadi macam yang tolong ni seorang ustaz. Nama ustaz ni Ustaz Taufik lah. Sebab dia pun ustaz ni selalu tolong family dia. Jadi dia bagi tahu dah call apa tu, bagi tahu lah kata apa semua dia jadi macam ni macam ni macam ni. Lepas tu si ustaz ni pun tanya, petang tadi dia pergi mana? Jadi si ayah ni pun cakap lah, petang tadi dia ziarah makcik dia kat kubur. Tiba-tiba dia nangis and pingsan sebab dia sayang sangat lah kat makcik dia. Jadi ustaz tu macam, ustaz tu cakap lah, asal yang asal macam terkena badi ni sebab, badi mayat ni sebab, sebab dah jadi situasi macam tu. Saya rasa macam tu lah. Jadi ustaz ni pun cakap, sementara saya nak sampai, encik tolonglah baca surah, ajak ambil ayam apa, baca surah-surah apa semua sapu kat muka dia dulu. Okay, jadi si ayah ni pun ambil lah ayam, sapu kat muka apa semua. Jadi ustaz tu suruh sapu kat muka. Adik dia macam tadi pun dah stop lah buka lakukan pelik. Tapi tu tak, cuma bila dah macam tu situasi dah stop, tiba-tiba dia macam terketak-ketak lah. Badan dia macam ketak-ketak macam. Bila dah ustaz tu sampai, ustaz tu suruh lah ayah dia ni ulang lagi baca bacaan yang tadi. Jadi suruh-suruh baca lagi, bersihkan semua badan dia. Macam muka, badan, belakang tengkuk apa semua, bersihkan semua. Jadi suruh-suruh yang Ustaz Taufik tu suruh ayah dia baca, suruh macam Al-Fatihah, ayat kursi, tiga lagi suruh ayat pendek lah. Jadi suruh sapu kat muka, belakang tengkuk apa semua. Alhamdulillah dah okey. Jadi macam tu lah, orang emosi ni macam dia mudah terganggu sebab dah mudah kena badi. Sebab mayat, sebab mungkin dia bila kita terlampau sayangkan seseorang atau benda, sesuatu yang hilang, mungkin kita mudah lemah semangat. Dan jadi better siapa-siapa yang lemah semangat tu, janganlah, kita tak galakkanlah pergi menziarah kubur sebab kita takut jadi macam ni lah situasi dia, macam terkena badi mayat sini. Okay, setakat tu sahaja video aku untuk kali ni. Pada hampa yang belum subscribe, tolong subscribe. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.